Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aji Orchid, sahabat pecinta anggrek. Ini ada beberapa dendro yang spike atau yang speak akan berbunga. Ini salah satunya adalah ini capung Bali var cantik ya, putih, lidah semburat ungu kemerahan, cantik sekali. Pernah beberapa kali berbunga dan ini sedang kenop. Nanti akan kita lihat secantik apa bunganya. Ini saya tempel di kayu. Sudah ada beberapa plannya ini. Dulu ini kaki ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 plan sehat, yang 2 plan tua. Tempel di kayu, dan ini kayunya kayu mati, bukan kayu hidup. Sedangkan yang bawah ini capung Bali Far White. Pernah beberapa kali berbunga juga. Besok kalau sudah gede ya kita akan ambil, kita pindah di pot. Karena kayunya ini sudah lapuk, di bagian bawah ini sudah tidak ada penyangganya kecuali bebatuan di pot. Jadi kalau terkena angin kencang bisa tumbang. Kemudian ini menurut penjualnya, dulu saya beli pradewasa ya. Ini menurut penjualnya Dendrobium Celebum X Lasiantera. Sudah pernah 2 kali berbunga dan ini akan berbunga lagi. Ini kita hitung speknya, ini masih mentul ya, mentul, tapi ini calon jadi, kelihatannya sudah menonjol, menonjol banget lah. Kemudian kalau yang betul-betul sudah spek itu ini 1. Kemudian ini juga masih apa? Mendul kalau istilahnya, istilah orang Jawa. Tadi di sini ada 2 juga ini. Ini ya. Di bawahnya yang tadi ini. Ada 2. 3. Oh ini ya, 3 jadinya. Di ini di satu plan ini ada 3 yang sudah spek panjang sekitar 2 sampai 4 cm. Kemudian beberapa ruas yang masih menonjol. Tapi kelihatannya menyondol. Mendelnya mendel mau jadi gitu loh, mau jadi bunga, susah sekali mengucapkannya. Dan ini yang plan yang lain juga ada speknya, masih 2-3 cm. Di atas juga itu ada. Ini. Nah, kelebihannya di samping bunganya banyak, atau kalau pas berbunga serempak, ini malenya atau tangkainya panjang. Kalau berbunga warna coklat, agak kecoklatan. Di sana juga ada spek. Ini. Nah, spek. Enggak tahu, mungkin ada di tempat yang lain juga ini. Plan ketinggian sekitar 1,2 meter. Kalau di sampingnya ini stratiotes. Ini dulu rimbun terus diparuh jadi 2. Sedangkan yang ini kita pelihara sejak seedling di botol ini. Dulu waktu masih latihan itu satu botol hidup 3. Yang 2 sudah disenangi oleh teman pecinta anggrek. Dan ini tinggal 1. Ini silangan Wunleng dan Kimio Kundu sedang speak. Itu kalau itu sudah handal di full sun full rain, karena sejak
Sejari kecil, sejari jentik itu apa bahasa Indonesianya? Kelingking atau apa? Itu sudah saya tempel di kayu. Dan ini beberapa anggrek kita Ririn Triani, sudah gede ini knopnya. Sebagian sudah mekar. Tapi belum serempak mekarnya karena masih banyak yang knop. Yang di atas itu yang knop muncul paling duluan sudah agak banyak yang mekar itu. Yang paling atas masih knop. Ini plant ini ketinggian 1,5 sampai 2 meter. Dendrobium Ririn Triani. Ada 3 batang, 1 rumpun. Sedangkan tangkai bunganya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kalau sudah mekar semua, rame. Rabbit ear. Ini ada daun kuningnya, kita hilangkan. Sudah mekar juga, ini rajin bunga ini. Berkali-kali berbunga terus. Cuma ini pelannya nggak mau lurus ini. Kalau bahasa Jawanya tuh mongklek-mongklek gitu ya. Mongklek-mongklek. Apa ya mongklek-mongklek? Meliuk-liuk. Ya, nggak mau lurus gitu. Nggak tahu kalau punya teman-teman mungkin punya yang pelannya lurus. Atau butuh penyangga sejak dini ya. Nah ini sudah saya biarkan saja begitu, ternyata nggak tegak. Bunganya cakep ya. Dulu oleh penjualnya dibilang rabbit ear, ada yang bilang rabbit pink, alah terserah lah mau disebut apa, yang penting semuanya cakep bunganya. Nah kalau ini saya nggak tahu ID-nya ya. Dulu saya beli seedling harga Rp25.000 sejari. Sudah lama sekali, waktu itu juga tidak tahu kalau anggrek itu ID-nya penting. Jadi saya abaikan asal tanam gitu aja, asal pelihara, ternyata ini dia hidup subur. Jadi nggak tahu tuh ID-nya. Mungkin sahabat pecinta anggrek bisa membantu kira-kira ini silangan apa dan apa begitu. Tapi ini rajin bunga. Rajin bunga dan subur. Nah ini kita lihat dari jarak jauh. Nah itu monggo nanti yang tahu perkiraan ID-nya apa. Kalau yang satunya Numimbah Beauty, ini sudah 2 meter up tinggiannya. Ini juga sedang berbunga raya termasuk itu ya. Satu rumpun ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekitar 9 plant, baik yang sudah tua dan masih tunas. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 11 tangkai bunga. Tapi memang karakternya tangkainya itu tidak panjang ya. Hanya sekitar 30-40 cm saja. Tangkai bunganya itu nggak mau panjang. Padahal ini subur sekali. Ini kita lihat suburnya, kita lihat dari daunnya. Seperti itu. Tapi tangkai bunganya itu tidak mau panjang. Ya 30-40 cm. Dendrobium Numimbah Beauty. Jadi ini subur. Saya pernah bertanya, katanya yaitu tergantung gennya pak gitu.
panjang pendek tangkai bunga itu tergantung gen. Kalau sudah seperti itu ya berarti bukan salahnya yang memelihara, karena ini subur. Kita lihat saja di bagian bawah di tunasnya. Ini tunas barunya. Ini jempol tangan saya, ini lengan saya, ini besar plannya. Ya, ini tunas yang terbaru. Di sana juga ada tapi masih pendek. Ini ada dua jalur, samping sana dan samping sini. Yang satunya ini sudah sering saya sampaikan, ini Dendrobium malioboro. Ini mudah sekali beranak pinak. Ini rumpunannya sangat besar. Ketinggian plan 1 sampai 1,5. Dendrobium malioboro wangi. Satu rumpun ada banyak plan itu. Mungkin perkiraan ya sekitar 30 plan itu. Dan semuanya atau kebanyakan plannya plan aktif. Beberapa plan tua. Ini harum. Ini sebetulnya sedang tidak berbunga raya tapi masih ada bunganya. Ini sisa-sisa. Bunganya keriting, keriwul. Ini sebetulnya masih tahap membentuk rerumpunan baru dengan tunas-tunas baru ini. Buktinya ada beberapa tunas yang baru. Nah ini yang masih anggrek-anggrek saya yang masih saya pertahankan di luar. Tidak saya masukkan di greenhouse. Kalau ini saya masukkan mungkin greenhouse segera penuh. Apalagi untuk membuat bisa menyesuaikan full sun, full rain dan hidup subur ini juga tidak mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi biarlah yang ini di sini saja. Yang masih kecil-kecil nanti kita masukkan di dalam greenhouse. Yang sudah full sun full rain, sudah besar, jumbo istilahnya, nah, biar di sini saja. Dan tidak jemu-jemu kalau pas bunga seperti ini untuk kita buat konten, untuk kita bagikan kepada teman-teman, sahabat pecinta anggrek, sahabat Aji Orchid. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.